Baru-baru ini, trailer serial HBO The Idol ditampilkan di konser The Weeknd pada 16 Juli waktu setempat dan langsung menarik perhatian, khususnya seorang gadis yang diyakini sebagai Jennie Blackpink muncul di trailer ini. Jennie mengenakan crop top hijau dan membiarkan rambutnya yang panjang terurai, meski terlihat lebih mungil dari aktor lain, dan terlihat menari di sebuah klub dalam satu adegan, membuat gerakan tangan di adegan lain dan menari sebagai penari cadangan Lily Rose Depp di adegan lain. Dia menjadi idola Korea pertama yang bintangi serial drama Amerika. Penggemar mengaku sangat senang dengan partisipasi Jennie dalam The Idol, terlepas dari peran yang akan ia mainkan karena ini adalah pertama kalinya sang idola terjun ke dunia akting. Kehadiran Lisa Blackpink sebagai duta Celine di fashion show di Paris menyebabkan kehebohan di seluruh dunia, dan dia menjadi nomor 1 di The Top Influencer IMV dengan perbedaan yang membuat semua penggemarnya bangga. Meskipun berminggu-minggu telah berlalu sejak Lisa Blackpink menghadiri acara Celine di Paris, pengaruhnya terus berlanjut hingga hari ini. Menurut AMV, terkait pekan mode Paris dan Milan, tingkat engagement Lisa diungkapkan menjadi yang tertinggi. Menurut media internasional, kehadiran Lisa sudah cukup untuk membuat kamera fokus padanya dan menjadikannya main event hari itu, yang tercermin dalam keterlibatan merek perpostingan dan IMV perpostingannya yang mencapai $29 juta atau sekitar 435 miliar rupiah dalam nilai media yang diperoleh. Meskipun ada selebriti besar di acara tersebut, dukungan yang ditunjukkan oleh para penggemar dan masyarakat umum terhadap Lisa membuatnya memiliki perbedaan besar dari tempat kedua yang bahkan lebih mengesankan. Ini sama sekali tidak mengejutkan karena fakta bahwa kehadiran Lisa menarik banyak orang di acara tersebut yang selalu memperhatikannya sementara kamera terfokus padanya. Mempertimbangkan bahwa Lisa adalah idol K-pop pertama yang melampaui 80 juta pengikut yang luar biasa di Instagram, artis solo Asia paling terkenal dalam dekade ini dan menjadi bagian dari superstar global Blackpink, Celine tahu pengaruh memilikinya sebagai duta global. Kali ini Celine juga menduduki peringkat 1 dalam bagian nilai merek dan mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan acaranya di Milan pada tahun 2020.